الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hendaklah setiap kamu melihat apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapi hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam erti kata sebenar, yakni melaksanakan tanggungjawab kita terhadap titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan tekahannya. Kerana takwa itulah sebaik-baik bekalan untuk dijadikan sebagai bekalan kehidupan kita di akhirat nanti. Memetik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Sesungguhnya agama yang benar dan diredai itu di sisi Allah ialah Islam. Dan orang-orang Yahudi yakni Nasrani yang diberikan kepada mereka kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sahih tentang kebenarannya, perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dan dengki mereka yang ada dalam hati mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitung hisabnya. Saudara-saudara sidang Jumaat sekalian, pada hari ini kita telah berada pada penghujung bulan Syawal, yang merupakan bulan kemenangan setelah melalui sebulan tarbiyah daripada bulan Ramadan dalam mendidik seluruh panca indera ke arah mentaati Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat kemenangan tidak dapat dirasai melainkan bagi orang-orang yang benar berjuang sebagaimana laungan kemenangan yang terus diingat dan disebut-sebut oleh seluruh umat Islam, terutama apabila tibanya hari raya dengan laungan wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Dan dialah Allah yang memulia dengan memberi kemenangan kepada tenteranya dan mengalahkan tentera bersekutu kufar pada peperangan Ahzab, iaitu pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Bulan ini pula negara kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan. Merdekakah kita daripada segala anasir-anasir yang menyebabkan kita sebagai umat Islam terjerumus kepada dua perkara yang
selalunya dan sekitar masyarakat kita terjerumus kepada perkara ini, iaitulah sifat-sifat liberalisme dan sekularisme. Keindahan pada diri masyarakat negara dan dunia seluruhnya terletak pada keindahan Islam. Oleh itu adalah amat penting untuk kita menghidupkan dan menegakkan keindahan Islam ini di dalam diri dan kehidupan kita. Dan dalam masa yang sama, kita perlulah menepis salah tanggapan masyarakat terhadap kecantikan dan keindahan agama Allah ini. Realiti yang berlaku pada hari ini ialah agama Islam banyak disalah tafsir dan disalah faham, bukan sekadar oleh orang bukan Islam, malah orang Islam sendiri, disebabkan kejahilan mereka tentang agama mereka sendiri. Sebab itu Islamfobia bukan hanya berlaku pada orang bukan Islam, bahkan turut membabitkan umat Islam yang tidak mempelajari dan memahami agama Islam sekalipun mereka di kalangan golongan cerdik pandai. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya antara misi agama Islam ialah untuk membawa rahmat dan sebagai penyelamat bukan sahaja kepada umat Islam, tetapi turut merangkumi yang belum beragama Islam. Bahkan rahmat yang dibawa oleh Islam adalah untuk seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit. Al-Quranul Karim dengan jelas telah menyatakan bagaimana perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat sekalian alam, dan bukannya khusus untuk bangsa dan tempat tertentu sahaja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Justru itu, apabila Islam itu lemah, tidak kelihatan gagah dan hebatnya, maka yang ruginya bukanlah sekadar umat Islam sahaja, tetapi seluruh dunia akan kerugian, gelap serta menderita. Hari ini, kegagalan dan keindahan Islam sudah tidak lagi terserlah dalam bentuk amali dan praktikalnya, dan yang tinggal hanyalah secara teori, ilmu serta ilmiah semata-mata. Jika kita hanya bercakap ataupun bercerita mengenai keindahan Islam, tetapi kita tidak menzahirkan kecantikan dan keindahan tersebut untuk tatapan dalam bentuk amalan dan cara hidup kita, maka orang lain tidak akan percaya bahawa wujudnya keindahan serta kecantikan dalam agama Islam. Terlalu banyak perkara yang disalahanggap dan disalahartikan mengenai agama Islam. Contohnya berkaitan keadilan dalam hukuman hudud, pentingnya jihad dalam menegakkan agama Allah, penindasan amalan riba, batasan aurat, dan termasuklah menganggap berpegang tangan dan perbuatan maksiat di dalam filem ataupun drama yang hanya dianggap sebagai lakonan kononnya, bukannya daripada kehendak hawa nafsu, tidak perlu ditapis oleh lembaga penapisan filem. Kita melihat tajuk-tajuk ini sentiasa dipersenda-sendakan, bahkan turut dipertikaikan oleh mereka yang beragama Islam dengan alasan mereka yang janggal bahawa Islam menyekat hak kebebasan individu. Itulah suara yang lantang, itulah suara yang semakin kuat kita dengar pada hari ini, yang datang dari manusia yang mengaku dirinya seorang Muslim. Saudara-saudara sidang Jumaat sekalian, ibadah kita kepada Allah adalah merupakan tanggungjawab kita sepanjang hayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tugas ibadah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tugas sepenuh masa, bukannya kerja sambilan ataupun part time. Malah ianya menuntut kita untuk bekerja dengan lebih masa demi membawa kepada kejayaan dan kebahagiaan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Apabila kita bertindak selaras dengan tujuan hidup, barulah kita mampu memperolehi kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan hidup sesuai dengan iqrar kita setiap kali kita solat.
di mana kita mengaku untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir alam ini sekalian. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita merenung tentang bagaimana suasana setelah suatu peperiksaan yang diumumkan, pastinya dengan keputusan-keputusan yang menarik sekiranya kita sebagai ibu bapa yang menjadi insan yang paling gembira dengan keputusan anak-anak kita. Dan begitulah sebaliknya, yang cemerlang semestinya mula memasang cita-cita untuk memasuki sekolah pilihan dan sekolah yang terbaik. Berjaya dan gagalnya dalam peperiksaan di peringkat sekolah telah mewujudkan jurang perbezaan hala tuju ke peringkat seterusnya. Apatah lagi berjaya dan gagalnya kita dalam memahami dan menghayati Islam dalam kehidupan ini akan memberi kesan besar bukan sahaja kepada kehidupan di dunia, malah kesan kepada kehidupan kita di alam barzakh dan juga alam akhirat nanti. Oleh sebab itu adalah menjadi kewajipan kita untuk bersungguh-sungguh dalam mendidik dan mentarbiah diri kita sendiri dan seterusnya ahli keluarga terdekat, kemudian diikuti dengan masyarakat, bahawa kita bukan sahaja mahukan kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan di sekolah ataupun universiti, malah yang lebih jauh lebih penting ialah berjaya di alam kubur seterusnya di atas timbangan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Dan kita mengharapkan kesudahan kita adalah syurga yang kekal abadi. Kita tidak mahu hanya setakat melahirkan anak-anak yang cemerlang dalam bidang akademik, tetapi sayangnya mereka buta Al-Quran, solat pun jarang-jarang, akhlak pula tunggang langgang, aurat didedah dan ditayang-tayang, dan maksiat pula menjadi mainan seharian dalam persoalan solat berjamaah sebagai contohnya. Sepatutnya ia ditekankan dan menjadi teras kepada pendidikan, bukan sahaja di sekolah-sekolah pondok, bukan sahaja tertumpu di sekolah-sekolah agama, bahkan sepatutnya solat berjemaah juga dijadikan teras di sekolah-sekolah yang lain sehinggalah di peringkat di universiti. Sebab itu tidak pelik pada hari ini ramai di kalangan anak-anak muda Islam yang bukan sahaja tidak bersolat secara berjemaah, bahkan ramai yang tidak pernah solat. Seandainya suasana dan keadaan ini berterusan dan tidak ada usaha-usaha untuk membendungnya, maka masyarakat kita sebenarnya sedang menjauhkan diri daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat kita juga sedang berhadapan dengan suasana yang pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, bahawa akan muncul di akhir zaman nanti manusia yang Islam, tetapi Islamnya hanya setakat namanya sahaja, sedangkan cara hidupnya langsung tidak mencerminkan dia sebagai seorang Muslim. Sidang jemaat yang dirahmati sekalian, kegagalan memperkasakan pengajian agama telah melahirkan ramai di kalangan orang Islam menjadi pengguna terhadap tamadun barat yang terpisah daripada akidah, di mana setengah daripada telah menjadi sekular dan liberal. Sekular bermakna sesuatu pegangan itu bersifat duniawi semata-mata dan langsung tidak terhubung dengan ukhrawi. Bagi mereka kehidupan ini hanyalah setakat di dunia sahaja dan tidak ada kehidupan selepas mati. Liberal bermakna usaha-usaha jahat untuk memisahkan agama daripada kehidupan, seperti memisahkan agama daripada ilmu dan juga memisahkan agama daripada pemikiran. Pemikiran yang berbahaya ini terus menjalar dan merebak dalam jiwa ramai kalangan umat Islam, sehingga banyak perintah agama terus dipersenda-senda dan dipertikai dan dicabar. Dan golongan ini juga menafsirkan agama berdasarkan hawa nafsu
sehingga tanpa segan silu mempertikaikan hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan terhadap golongan murtad, terhadap golongan pezina, pencuri dan sebagainya. Mereka juga mempertikaikan permasalahan menutup aurat yang kononnya ini menyekat hak kebebasan mereka. Mereka juga mempertikaikan kaedah pembahagian pusaka yang pada pandangan otak mereka bahawa ini tidak adil. Mereka menuntut pengiktirafan golongan gay, lesbian, berkahwin sesama jenis, menukar jantina dan sebagainya. Mereka ini akan terus menerus menggunakan sistem undang-undang yang diciptakan oleh manusia demi untuk menghalalkan tindakan dan perbuatan mereka yang jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Abbas qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka yang menyerupai wanita daripada kalangan lelaki dan mereka yang menyerupai lelaki daripada kalangan wanita. Sidang jemaah yang diberkati Allah sekalian, situasi buruk yang melanda umat Islam akhir-akhir ini adalah merupakan agenda rapi yang disusun oleh musuh-musuh Islam sejak berkurun lamanya. Mereka bergembira dan bersorak dengan kecelaruan yang dihadapi oleh umat Islam akhir-akhir ini. Agenda jahat mereka telah diatur dan dilaksanakan dengan jayanya. Lebih-lebih lagi apabila agenda mereka ini mendapat sokongan dari kalangan orang Islam yang berfahaman sekuler dan liberal. Antara perancangan mereka ialah merapuhkan kesatuan umat Islam, menyeleweng akidah umat Islam, menjahilkan minda dan pemikiran umat Islam tentang ilmu agama, melemahkan ekonomi umat Islam dan meletakkan umat Islam dalam situasi sentiasa bergantung harap dengan mereka dalam segenap aspek kehidupan. Realitinya pada hari ini, tuan-tuan, umat Islam di negara kita khususnya sedang berhadapan dengan pelbagai tribulasi dan cabaran seperti serangan fahaman songsang, akidah menyeleweng dan tuntutan dari orang bukan Islam yang boleh mencabar kewibawaan serta kemurnian agama Islam. Malah lebih menyedihkan lagi ialah masih ada lagi pihak yang suka membawa isu-isu khilafiyah dalam ibadah sehingga membawa kepada pecahan sesama kita, sedangkan ianya sudah lama diperdebatkan oleh ulama-ulama silam. Inilah puncanya yang akan menambahkan lagi kecelaruan dan pergaduhan dalam masyarakat. Sedarkah kita bahawa musuh-musuh Islam pasti gembira dengan keadaan ini, menyedari betapa mencabarnya fitnah terhadap akidah umat Islam akhir-akhir ini. Maka marilah kita sama-sama memantapkan lagi ilmu agama di dalam dada kita dengan cara berguru, dan bukannya setakat berguru dengan Facebook, bukannya kita berguru dengan WhatsApp, Telegram dan sebagainya, agar akidah kita kukuh dan tidak akan terpengaruh dengan pelbagai kefahaman dan ajaran yang terpesong. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Dan berilah amaran wahai Muhammad kepada manusia yang ingkar itu, jangan mereka lupakan hari kiamat yang padanya mereka akan didatangi azab, kerana pada saat itu orang-orang yang berlaku zalim akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia dan berilah tempoh kepada kami hingga ke suatu masa yang dekat supaya kami menyahut seruanmu ya Allah untuk mengesakanmu dan mentaati perintahmu, dan supaya kami menurut agama yang disampaikan oleh rasul-rasul itu.
dan rayuan itu mereka, rayuan mereka itu akan ditolak dengan dikatakan kepada mereka, tidakkah kamu telah diberikan tempoh untuk berbuat demikian, dan bukankah kamu telah bersumpah semasa kamu berada di dunia dahulu bahawa keadaan kamu tidak akan mengalami sebarang perubahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظمشة ابن المرحوم السلطان بدليشة. اللهم امنحه الرشاد ووفقه للسداد وأصلح به العباد والبلاد واجعل التقوى له خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتعلو فيه كلمتك ويحق فيه الحق ويزهق فيه الباطل، ويؤخذ فيه بأمرك ويعطي فيه بحكمك حتى تتم نعمتك وتعم رحمتك ولا يبقى معبود سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.
والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.